rawan nieng sini. Biasanya kena keringat, kenet rawan neyeng. Masih kaleng semua. Ini rawan kena keringat supir, yang kiri rawan kena keringat kenet. Tulisan CED sudah menjamur. Stiker anti karat dari pabrik masih tertera. Lautan berian masih ada. Untuk penggemar truk, khususnya truk tua, pasti memilih truk yang masih original alami. Senajan kusam, banyak kotoran, banyak lumut, dan banyak nieng, karena kondisi masih original. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di channelnya Ceketer Mugili, supir truk tua ceketer dari Kota Kebumen, Kota Ngapak, Orang Ngapak, Orang Kepenak. Salam truk umblung mania Indonesia, truk umblung menolak punah, truk umblung menolak punah. Kali ini saya mau mereview truk yang kemarin 100 PS tahun 97 yang full original. Saya mau mereview kabin luar saja. Apa benar posisinya, kondisinya masih original alami? Mari kawan, kita ke depan dulu. Ke depan untuk tangki spion, mari orisinil. Ini spionnya baru disimpan dulu. Mas, ini mas. Untuk lampu sen beserta rumah sama mikanya masih original bawaan. Ini kol diesel, tangke wiper, semprotan wiper, tiga berlian masih bawaan. Ini mas, juga ada stiker karat, anti karat. Stiker lautan berianya masih ada, cuman sudah pudar. Ini mas, 100 PS masih bawaan. Untuk sen kiri semuanya masih, beserta baut-bautnya masih orisinil. Tangke juga masih orisinil. Grill, untuk grill samping, grill tengah, bumper, ini yang seling sekali, bumper masih original semua. Untuk lampu-lampu besok saya review sendiri. Ini mas, cat banyak sekali yang kotor, ada yang kena nieng, kena ketimpan cat-cat lain, banyak yang menjamur karena belum pernah dibersihin. Ini mas, ini badannya. Ini ada nih, jamur semua. Ini juga jamur. Mari untuk ke kanan. Kanan juga sama. Nih, masih kotor banget. Jamur ya. Masih kusam, perlu dipoles dan dibersihkan. Untuk flebor mas, ini mas, flebor beserta bautnya masih orisinil. Maju mas, ini mas, flebor yang rawan sering kena air, biasanya seringnya kropos kalau di sini. Sama flebor dalam, tuh flebor dalam masih utuh, seperti masih seperti baru. Ini kalau lecet seperti ini, itu dalam selebor juga masih
seperti baru. Untuk belakang seler-seler masih ada semuanya. Seler dari kanan sampai kiri masih butuh semua. Untuk atap talang masih utuh semuanya. Talang berserta atap masih utuh, cuman masih kotor. Karet belakang jamur, belum ada tahap pembersihan. Barangnya dari sini. Ini meleot sedikit, besok saya kembalikan lagi dari dalam, insya Allah bisa. Untuk interior besok saya review sendiri. Gimana nanti interiornya, apa benar-benar ori apa enggak, nunggu di konten berikutnya. Ini kondisi kabin truk yang masih original alami, banyak nieng, banyak kotoran, debu, dan banyak sekali jamur, jamuran. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Sucur Truk Tua Ceketer dari Kota Kebumen, Kota Ngapak, Orang Ngapak, Orang Kepenak. Salam Truk Tua, Truk Jadul, Truk Umblung, Truk Asik, Umblung Menolak Punah, Umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.